Terus saya mendapatkan manik-manik, sayang sekali ini bentuknya seperti mawar. Sayang ini bukan emas, kalau emas ini waduh, wow. Saya mendapatkan uang lagi, ini uang 500-an. Dan ini ada apanya kurang tahu. Oke, luar biasa sekali, hari semakin siang dan anak-anak santri ya ini. Anak-anak pondokan lagi pada nyuci baju serta mandi-mandi, guys. Mantap jos. Kita akan melanjutkan pengorekannya di sini ya, serta di sana seperti itu. Guys, luar biasa, mantap jos. Inilah hasil ngodek-ngodek saya selama kurang lebih 13 menit ya.
sebenarnya banyak sekali yang saya dapat, cuma langsung saya buang. Soalnya ya arusnya jelas, jadi hanya mengambil yang kira-kira seperti berharga. Yang pertama tadi saya mendapatkan ini, guys. Nah, ini lumayan unik. Ini seperti fosil ya, guys. Fosil apa ini kurang tahu. Terus saya mendapatkan manik-manik. Sayang sekali ini bentuknya seperti mawar. Sayang ini bukan emas. Kalau emas ini, waduh, wow. Saya mendapatkan uang lagi. Ini uang 500-an. Dan ini ada apanya kurang tahu ini. Ada yang tempel. Terus mendapatkan patung quartz. Dan sepertinya ini beling. Dan ini mendapatkan ya seperti giok ya, warnanya hijau. Tapi kemungkinan ini jasper. Oke, saya akan melanjutkan lagi. Kemungkinan yang di sana, guys. Nah, itu yang arus deras akan saya coba. Barangkali bisa mendapatkan yang lebih mantap jos lagi. Lanjut.
luar biasa mantap Jos dalam pencarian tadi ya guys. Kita mendapatkan ini ya, ini seperti siung, sebenarnya ini adalah batu tapi bentuknya seperti siung seperti guys. Dan ini saya temukan tadi yang di sana, belum saya review, dan bentuknya ini aneh sekali guys. Ini orang sini menyebutnya watu temunggul. Sebenarnya ini adalah batu quartz yang terbentuk dari alam guys. Bentuknya asli seperti ini adalah asli bentukan alam. Mungkin orang awam akan menyebutnya ini adalah berlian, padahal ini adalah batu quartz alias batu temunggul yang terbentuk dari alam. Proses pembuatannya aja, terbentuknya aja saya kurang tahu ini guys. Yang jelas ini asli. Biasanya batu-batu seperti ini terdapat di batu gabbro atau batu konglomerat seperti itu guys. Banyak ditemukan seperti ini. Luar biasa mantap Jos. Terus ini adalah penemuan tas saya yang di arus deras tadi ya guys. Mungkin ini orang menyebutnya batu biasa. Sebenarnya ini adalah batu nomulit guys, alias batu fosil. Ini luar biasa. Sayang sekali ini batu-batu fosil ini tidak ada keongnya guys. Biasanya ini guys, ini adalah jejak-jejak binatang yang udah mati guys, alias fosil. Dan umurnya ini udah ya puluhan atau ribuan tahun guys. Mantap Jos. Sepertinya ini kurang bagus, tidak akan saya bawa. Mungkin kalau ada keongnya ya akan saya bawa. Sayang ini terkolak-walik orang anak keong ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel ini. Saya akan melanjutkan silibonnya lagi guys. Ini guys, ternyata asik sekali silibon di sini. Luar biasa mantap Jos. Tuh sudah mulai rame, airnya jernih. Anak-anak pondok juga udah pada mandi. Terima kasih telah menonton channel ini. Dari saya MN Bajuk Rock and Gamestone, mantap Jos luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.